Hai guys, kita berada di situ Cibulakan. Kita berada di desa. Desa apa ini, Pak? Rando Bawagirang, satu destinasi baru di wilayah ini. Ini wilayahnya ada kolam renang, terus ada payung-payung di sebelah sana. Ini bersama teman kita nih. Ada Nok Ayu, Om Gopar, dan Neng Dewi. Oke, kita jalan-jalan ya. Nih ada gazebo-gazebonya, ada kolam ikan, dan dilengkapi dengan musola. Untuk selfie juga bisa nih, dengan tarif yang nggak terlalu mahal, cuma 15.000 per orang dewasa, dan juga parkir mobilnya 10.000. Jadi kita lumayan lah di sini. Ini ada gazebo-gazebonya, ada rumah panggung. Menyepi di sini enak nih kayaknya nih. Oke. Ini tempat terbaru untuk destinasi wisata. Ada buat balai pertemuan nih. Di sini cuacanya sedang mendung. Ini konsepnya konsep pedesaan. Oke, tuh. Dengan latar Gunung Ciremai saat ini, tapi suasananya gelap karena ini. Ini pengunjungnya. Ada si teteh nih. Nih, buat bersantai cukup lumayan. Oke, kita ini ada warung-warungnya juga, kafe dan resto. Nah, kita menuju ke bawah. Ada kolam renang. Sayang sekali kita nggak bawa pakaian renang nih. Aduh. Oke. Ini ada gazebonya, ada saung-saungnya. Ini kolam renang dewasa nih. Ada ini kolam renang dewasanya nih. Kalau yang di depan kolam renang anak-anak. Oke, suasananya pedesaan banget. Oke, cuma kita kembali ke atas. Ini tempat buat kayaknya mungkin buat tempat nginep tuh. Gazebonya. Ini kalau weekend kayaknya enak nih. Kolam renang anak. Oke. Teras Setu Cibulakan. Oke ya. Say hello untuk semuanya. Seru ya. Inilah petualangan di Topik Irawan Channel. Kita berada di Desa Rando Bawagirang. See you next time. Sudah 5 menit.